Teman-teman di sini mungkin ada yang baru dengar ya, sitkom.id. Apa sih sitkom.id ini? Jadi bisa dibilang kami ini adalah salah satu komunitas di mana tergabung seluruh perusahaan-perusahaan teknologi yang mungkin saat ini baru ada di Jawa dan Sumatera ya Pak ya. Dan insya Allah mungkin kedepannya akan bisa luas lagi. Apa aja yang kami coba bangun di dalam komunitas ini? Yang pertama adalah kita ingin berteman nih, ingin berteman dan juga berkenalan dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang ada. Nah, setelah kita berteman, selanjutnya kita bisa saling belajar. Nah, kayak contoh nih, saya bisa bilang saya masih muda banget dan di sini bisa bilang guru-guru saya semua nih buat di sini, dan saya bisa banyak belajar daripada guru-guru gimana sih cara membangun perusahaan, gimana sih cara memimpin ke depannya. Nah, setelah kita bisa belajar, selanjutnya kita juga bisa berkolaborasi ke depannya. Jadi, kita berkenalan, kita belajar, dan setelah itu kita berkolaborasi, di mana tujuannya adalah untuk bisa tumbuh bersama. Acara sebenarnya acara rutin memang tiap bulan memang Sitkom sering mengadakan keliling ya beberapa panti asuhan tiap bulan, dan memang alhamdulillah ini bertepat dengan Ramadan, mudah-mudahan memang apa yang dilakukan berkahnya juga berlipat-lipat. Ini sangat agenda yang sangat bagus sekali ya. Jadi kita daripada Sitkom, kita komunitas IT teknologi kayak gitu, kita apa pingin berbagi. Dan ini kita malah mendapatkan pengalaman baru nih. Kita melihat kadar-kadar bibit-bibit emas, salah satunya di pesantren, di anak rumah anak yatim. Kita ngeliat, oh ini bisa loh kita apa bantu, dan juga kedepannya bisa menjadi kader dan bahkan mereka bisa jadi pemimpin yang berikutnya lah, insya Allah. Nah, harapannya ini apa gerakan Sitkom Ceria ini bisa terus konsisten dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, sehingga kita bisa apa membagi inspirasi kepada anak-anak yang selanjutnya. Alhamdulillah untuk hari ini anak-anak merasa senang, merasa bersyukur sekali dengan adanya Sitkom yang berbagi rezeki untuk anak-anak Panti Insan Kamil. Senang diajak belanja, terus pesannya semoga Sitkom maju terus, berkah, sama sehat-sehat. Jaga Sitkom.